Halo guys, assalamualaikum. Tadi tuh aku ke pasar mongkok belanja ya guys, sekalian beli makan siang. Ini aku beli oven guys, yuk kita op ini guys. Ini ada kerupuk tempe. Ini kan oven ya guys. Ini tadi aku beli di pasar mongkok. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, jadi ini yang aku beli di pasar tadi ya guys, di pinggir jalan ini. Ini oven daging sapi kayak gini. Ini tadi harganya $27 guys, murah meriah banget. Nah, ini udah daging sapi kayak gini. Ayo guys, kita langsung coba ya rasanya kayak apa. Ya guys, kita langsung coba makma ya guys, coba rasanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini guys. Ini. Ini ada kucainya ya guys, tapi aku mau makan. Daging sapi ini banyak banget. Enak guys, rasanya ini pas ada sedikit sangit-sangit ya, kayak gosong kayak gitu ya, enak banget.
lagi guys, yang bikin enak tuh yang kayak gini, apa yang gosong-gosong kayak gitu. Enak banget guys, pokoknya enak banget, enak, murah, terus kenyang guys. Nggak usah dadak masak guys, soalnya nanti mau di rumahku mau ada makan-makan saudara nih, cuciku yang dari Cina itu apa namanya datang ke sini. Mantap sekali guys. Oh ya guys, ini tadi belanjaanku. Ini ada apa namanya? Itu wortel putih ya guys, kayak gini. Ini ada sayur, dan ini tadi beli daging sapi itu banyak banget. Nah ini daging sapinya tadi guys. Nanti ini tak mau tak masak sama lobak ya guys. Wah, ini mantep. Mau tak masak sama lobak ini guys.